kembali lagi bersama Kusuma di Australia. Apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik aja. Nah teman-teman, aku mau mengucapkan selamat datang di studio makeup by Kusuma di Ballarat. Nah, bagi teman-teman yang sudah nonton di video sebelumnya ya, pasti teman-teman tahu kalau Kusuma mempunyai profesi sebagai freelance makeup artist di Australia. Nah, di hari Sabtu ini aku mau bikin video saat aku bekerja dari pagi sampai sore nanti. Jadi hari ini aku ada 9 klien ya. Aku sudah mulai dari jam 7 pagi, aku udah mulai bekerja. Nah, saat ini aku lagi lunch break. Tadi aku udah sempat makan pakai nasi sama ikan balado, enak banget. So, ini dia studio aku ya. Seperti ini ada lampu neon light makeup by Kusuma. Lalu juga di sini aku ada meja dari IKEA. Untuk teman-teman yang belum nonton studio makeup room tour, bisa langsung aja diklik link di atas ya. Dan ini ya suasananya seperti ini. Ini tadi ada tripod karena aku udah coba mulai untuk video-video dari pagi ya. Ya, kayak gitu. Oh ya, ini dia. Ada scrunchie juga di sini aku pajang. Ini aku yang bikin loh, teman-teman. Jadi aku punya bisnis lain namanya Forever Scrunch ya. Aku bikin scrunchie, kita bilang ikat rambut di Indonesia. Ini aku bikin semua handmade. Jadi aku pajang di sini. Jadi kalau customer pada datang ya ke sini, mereka juga bisa beli scrunchie aku. Nah, sekarang aku mau prepare karena next client akan datang 15 menit lagi. So, ini dia videonya, ditonton sampai habis ya. Terima kasih. Saat mengaplikasikan make up, aku selalu mengikuti make up look yang klien inginkan. Tetapi tidak jarang, klien mempercayai aku untuk menentukan look yang akan aku sesuaikan dengan outfit atau baju yang akan mereka pakai di event tersebut. Nah, di video ini, bronzy makeup look merupakan makeup yang sangat populer di tahun 2022. Oh, 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 oh
teman-teman, itu dia video kali ini. Terima kasih sudah menonton ya, mengingatkan aku kerja dari pagi sampai sore. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman pengen aku membuat another video ya di studio makeup aku, komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!